Sejumlah persoalan perlu dibenahi untuk keberlangsungan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Pembenahan tidak hanya perlu dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga perilaku masyarakat. Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Laksono Tisnantoro, dalam Seminar Nasional BPJS Kesehatan yang semakin berkualitas di Hotel H Butik Jogja, Selasa 19 November 2019. Kita lihat, kita cek betul mana-mana yang nggak perlu ya. Jadi kita menyisir semua angka rumah tangga, masa nggak bisa ketemu dengan angka untuk satu keluarga ya. Kita beli PBPU kelas 3 harga 160.000 4 orang atau 400 sebulan 4 orang. Loh makanya, tapi kalau kita mengurangi itu loh, sisir tadi nggak. Ya, tapi kalau kita kemudian membuat kebahagiaannya orang NTT berkurang gimana? Nah, itu loh. Iya, moralnya. Jadi kita mengurangi lah. Oh ya, ini bukan orang miskin loh. Bukan yang kita bicara pendapatan 3 juta sebulan, tidak. Yang punya pendapatan 10 juta sebulan, 5 juta sebulan itu bisa nggak sekitar 200 ribu ditarik untuk di BPJS. Ini ada penelitian sedang dilakukan oleh Litbang, itu mengenai willingness to pay ya. Ternyata mereka sangat abdol, punya kemampuan, tapi nggak mau. Nah, niatkan itu, jadi bok yao, ya, itu aja udah disubsidi ya. Untuk kesehatan itu bayar. Ya. Di Thailand, mereka mengembangkan apa yang disebut sebagai semboyan road to pay. Tahu ya? Road to pay itu bangga membayar untuk kelas menengah atas. Supaya jangan bertumpu pada pemerintah, karena itu berat sekali bagi pemerintah. Laksono diantaranya menyoroti perilaku masyarakat yang masih menganggap persoalan kesehatan bukan prioritas sehingga banyak menunggak pembayaran premi BPJS Kesehatan. Selain itu, saat iuran dinaikkan, maka terasa berat. Padahal, untuk kuliner dan kopi, warga mau mengeluarkan uang banyak. Dosen UGM ini juga menyoroti fasilitas BPJS Kesehatan yang dinilai timpang antara penduduk Jawa dan luar Jawa. Ia melihat BPJS Kesehatan pada sejumlah daerah di Jawa termasuk DIY dan Jateng selalu terjadi defisit besar. Pada saat yang sama, banyak di daerah luar Jawa seperti NTT, BPJS Kesehatan masih sisa. Ketimpangan ini bisa terjadi menurutnya karena fasilitas kesehatan dan SDM di luar Jawa tidak selengkap di Jawa sehingga BPJS Kesehatan tidak terserap maksimal. Ironisnya, sisa BPJS Kesehatan di daerah di luar Jawa itu malah dipakai menutupi defisit di daerah yang lebih lengkap fasilitas dan SDM-nya. Menurutnya, sektor kesehatan Indonesia perlu lepas dari jebakan yang membelenggu, yakni bertumpu pada APBN yang lemah dan tidak stabil.